Selamat datang kembali di Creative Media YouTube channel. Seperti biasa, bareng saya Bagas Wegani. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial, seorang atlet nasional Timnas Sepak Bola Indonesia ya mas. Buat kalian yang gak tahu berarti kalian keterlaluan. Tapi mungkin sebagian besar dari kalian udah tahu dong siapa beliau. Beliau adalah Muhrido, seorang atlet nasional yang berposisi sebagai kiper ya mas. Nah di video kali ini kita bakal mengulik sedikit tentang profil beliau dan perjalanan karirnya di dunia sepak bola. Nah bisa diceritain gak mas, awalnya dari Mas Rido yang asal dari Pekalongan, kan dari kota kecil nih, terus naik sampai sekarang jadi atlet timnas gitu loh. Ya pastinya perjalanannya sangat panjang, mungkin saya ceritakan yang simple-simple aja. Jadi saya di Pekalongan selama 4 tahun kalau gak salah, terus PSSI dipenetrate oleh FIFA, saya keluar. Saya cari pengalaman di luar, saya di PS Polri yang sekarang jadi Bayangkara FC. Setelah PS Polri selesai kontrak saya ke PS Bangka. Nah dari situlah, di PS Bangka selama 4 bulan kalau nggak salah. Sebelum kontrak saya selesai, saya ditelepon sama manajemen Borneo. Nah dari situ, saya masih terikat kontrak oleh Bangka kan. Nah, saya bicara sama manajemen, kalau emang rezeki saya, silahkan kalau emang mau panggil saya lagi, kalau emang bukan rezeki saya emang belum pantas lah saya ke Liga 1 yeah. Kan oke okay, toh siap ya, tahu-taunya selesai lawan PSMS Medan kalau nggak salah, selesai pertandingan saya langsung ditelepon pak, dia bilang Rido besok berangkat, saya nggak pikir panjang, oke okay. Langsung berarti langsung tekan kontrak, saya langsung kesana saya pamit dulu sama orang tua, saya minta doa harus sama orang tua. Mungkin nggak sampai satu hari saya pulang ke Pekalongan ketemu orang tua, saya langsung ke Samarinda, di situ saya seleksi selama satu minggu. Nah di situ mungkin saya dengan bermodal kan kerja keras dan juga membawa nama Pekalongan pastinya yeah. Karena di Pekalongan itu kan belum ada yeah. Di liga kan. Nah di situ saya lolos di Borneo, saya lolos menjadi tim kiper ketiga waktu itu tahun 2016. Nah dari situ saya kerja keras, alhamdulillah Dian Agus waktu itu dipanggil tim nasional, saya ambil alih lah posisi itu jadi kiper utama. Nah dari situ saya konsisten sampai tahun 2018. Alhamdulillah 2018 awal saya dipanggil tim nasional era Luis Milla. Nah dari situ mungkin banyak pengalaman yang saya alami, banyaklah pengalaman-pengalaman mungkin pengalaman-pengalaman dengan pemain-pemain hebat itu kan, terus pemain-pemain senior. Dari situ saya juga belajar ya, seperti itulah saya di tim nasional. Alhamdulillah sampai sekarang juga saya bertahan di tim nasional, tapi di sisi lain juga saya harus memberikan kontribusi untuk tim nasional dan juga pastinya di klub Madura. Oh ya, sekarang masih di Madura FC. Iya. Nah dulu berarti awalnya dari kasus PSSI dibenet sama FIFA ya. Iya. Jadi dari itu muncul surat izin keluar dari Pekalongan. Iya. Terus waktu itu udah di waktu masih kontrak di Bangka, ditelepon sama Borneo. Okay. Itu udah kesempatan yang buat Mas Rido sebenarnya itu deg-degan nggak? Iya. Soalnya kontrak masih jalan tuh. Ya pastinya deg-degan karena loh kok Borneo kok ngabarin saya gitu kan? Terus, kontrak masih ada. Iya kontrak masih ada. Oh. Ya udah kalau memang kontrak masih ada kan ya sudah, kalau misalnya yang mau hubungi aku ya silakan, kalau nggak hubungi berarti belum rezeki saya seperti itu. Tapi setelah kontrak selesai ternyata dihubungi lagi. Tapi iya. Berarti kan kalau gitu Mas Rido bisa menunjukkan selama perjalanan kontrak itu effort Mas Rido dan kualitas Mas Rido itu meningkat dong sampai ditelepon lagi kan? Iya. Jadi kalau ada yang bilang kesempatan emas itu nggak datang dua kali itu berarti ini salah, udah ada buktinya gitu loh. Iya. Dari Mas Rido udah dikasih kesempatan, terus karena ada kontrak emang kewajiban ya itu nggak mungkin dilanggar. Terus ternyata masih bisa dipanggil lagi. Jadi sebenarnya kesempatan itu bisa datang berkali-kali, tapi kalian juga harus ada usahanya gitu ya Mas. Betul. Terus kalau buat Mas Rido sendiri, buat atlet yang udah jadi atlet yang gede sekarang, ada nggak sih perbedaannya waktu sama sekarang sama perjalanan Mas Rido waktu dulu? Perbedaan ya entah dari segi permainan apa segi apanya lah, pressure-nya apa gimana, itu perbedaannya ada nggak? Ya pastinya beda ya mas ya, mungkin kalau posisi saya seperti sekarang ini pastinya presinya lebih ketat karena tuntutan itu yang paling penting di tim nasional ataupun di klub, pastinya tuntutannya lebih besar, pastinya di klub maunya juara,
di tim nasional juga kita dituntut harus lebih bagus, harus lebih konsisten. Nah, dari situ kita harus menjaga kepercayaan, menjaga kondisi, itu yang paling penting. Itu. Nah, itu kan berarti kan yang pasnya itu kita harus menjaga kualitas diri kan gitu. Kalau bisa meningkatkan sih. Nah, kalau di sini kan saya penasaran dulu masih dulu kan sebagai kiper nih. Iya. Tapi emang dari dulu itu posisinya kiper apa emang pernah sempat jadi dulu kiper? Memang saya dari SD kelas 3 kalau enggak salah, saya emang terobsesi menjadi penjaga gawang. Emang jadi berarti emang ini benar berarti cita-cita masa kecil yang kesampaian ya. Betul, betul, ya. Nah, terus untuk target kedepannya Mas Ridho tuh pengen jadi pemainnya kayak gimana lagi? Apa ini udah cita-cita Mas Ridho yang paling luar biasa ini? Pastinya juara ya. Sampai sekarang saya belum bisa memberikan gelar baik di klub maupun di tim nasional. Itu target saya pribadi. Karena kiper-kiper lain saya lihat, saya amati mereka sudah mempunyai kantong. Dalam artian mereka punya piala, punya medali. Nah, di sisi ini saya belum punya apa-apa. Intinya saya cuma punya label aja. Tapi saya belum bisa punya hasilnya tuh mana gitu. Oh iya. Nah, itu target saya. Saya pengen jadi juara, itu paling penting. Untuk target pribadi pastinya memberikan kontribusi yang bagus untuk pribadi ya, tapi kalau untuk tim ya itu juara. Berarti memang kita tuh hidup berjuang juga harus ada goals-nya gitu ya. Betul. Jadi bukan cuma hidup cuma ngasal-ngasal doang. Yes. Jadi harus ada effort-nya. Terus yeah, itu juga hasilnya udah kelihatan ya, Mas. Yeah. Mas Ridho udah dari Pekalongan loh, dari kota kecil loh, sekarang jadi kiper timnas kan luar biasa banget. Nah, terus kalau buat orang-orang yang berada di kota-kota kecil itu kota-kota kecil lainnya maksudnya, itu layak enggak bermimpi seperti Mas Ridho? Semua itu punya hak untuk bermimpi, Bang. Karena itu kan hak mereka untuk apa ya, meraih cita-cita mereka. Saya juga berawal dari bermimpi, saya pengen menjadi kiper tim nasional, kiper profesional, kiper yang bermain di Liga 1, kiper yang masuk TV. Ya alhamdulillah, ya memang apa ya, dari dulu memang saya punya pemikiran, ya Allah kapan saya punya masuk TV, kapan saya punya klub Liga 1, kapan saya bisa main di tim nasional, kapan saya bisa bermain sama Bambang Pamungkas, kapan saya bisa bermain sama Greg Nwokolo, Andik Firmansah, dan lain sebagainya, Diego Misal, Punario Astaman. Ya alhamdulillah, kok sekarang kok terkabulkan seperti itu. Alhamdulillahnya gitu ya, Mas. Iya. Tapi itu kan emang yang namanya usaha tuh nggak mengkhianati hasil. Betul. Berarti kalau misal ada anak-anak yang nonton, misalnya kalian pengen menjadi seorang pemain profesional atau atlet profesional, berarti tips dari Mas Ridho ini apa? Ya, tipsnya pastinya jangan berhenti untuk bermimpi, dan juga kalian juga jangan bermimpi aja. Bangun dari mimpi itu dan ciptakanlah mimpi. Direalisasikan lah ya. Betul. Berarti kalau emang kalian punya mimpi, kejar. Tapi jangan sampai ragu ya, Mas. Betul. Jangan sampai ragu, jangan sampai kalian mimpi, ah kayaknya nggak bisa, malah bikin kita down sendiri kan. Jadi kalian tuh harus fokus, tetap berusaha gitu loh. Iya. Ingat kata Kiai Subasa. Bola itu bundar, kadang kita di bawah, nanti bisa naik lagi loh, bisa naik kan tuh. Ingat itu kata-kata dari tontonan anak kecil, tapi itu sebenarnya bermakna lebih gitu loh. Ya pastinya saya juga terinspirasi oleh film banyak Subasa. Ya? Tuh kan, Mas Ridho aja seorang atlet nasional loh, terinspirasi dari film Subasa. Buat kalian yang terinspirasi di film Dragon Ball, jangan harap kalian jadi super saya. Jangan, itu tidak mungkin. Tapi kalau sekedar jadi atlet sepak bola itu yang masih mungkin banget, walaupun dengan effort yang sangat luar biasa ya, Mas. Nah, itu suka dukanya sebagai seorang kiper nasional itu penasaran banget. Apa sih? Suka dukanya gitu. Ya pastinya kalau di tim nasional sukanya ya kita menjadi bagian dari tim nasional, itu pastinya. Dukanya kalau kita mengalami kekalahan. Nah, dari situ saya bisa menyimpulkan, oh, bermain di tim nasional, bermain di level tertinggi itu nggak semudah yang kita bayangkan. Pressure-nya lebih berbahaya. Tapi saya berharap ya, ini bukan acuan untuk kita. Oh, kita harus turun. Nggak. Ini sebagai tantangan buat saya juga. Karena sebuah pressure itu sebenarnya harapan mereka untuk ke kita gitu loh. Harapannya supaya tim nasional itu bisa lebih bagus. Nah, mereka berharap ke kita gitu. Bagaimana caranya? Mungkin caranya mereka dengan pressure, hujatan, mengkritik. Nah, untuk supaya kita itu bangun dari keterpurukan. Oh, jadi dengan adanya hujatan, kritikan, terus ada masalah itu sebenarnya jadi obstacle ya, bukan jadi
pintu penghalang buat kalian. Jadi kalau menurut kita, menurut Mas Sido, berarti yang terpenting adalah usaha ya, usaha dan konsistensi. Pasti. Jadi nggak boleh ada kata yang putus asa sama ragu terhadap diri sendiri. Berhubung ini kan lagi ada libur apa liga gara-gara pandemi nih ya, itu ada nggak sih efek-efek yang parah buat Mas Rido? Pastinya banyak Mas. Banyak banget ya. Ya pastinya hak kita sebagai pemain kita dipotong gaji selama 4 bulan dengan potongan 75%, jadi kita menerima gaji itu 25% selama 4 bulan. Tapi sebenarnya saya bersyukur Mas, karena kita masih diberi gaji pertama. Karena kedua itu 25% itu maksimal gaji diberikan oleh pemain. Jadi ada yang digaji 10%, 15% seperti itu. Buset, ternyata efek Konoha ini ngeri sekali ya, virus corona ini maksudnya ngeri sekali. Jadi buat kalian yang masih bisa bekerja dan masih dapat gaji full harusnya bersyukur ya Mas. Betul. Iya. Harusnya bersyukur nih. Seorang Mas Tidur atlet nasional loh, bayangin gajinya 75% dipotong. Orang zakatnya 2,5 ya. Itu 75 ini bukan zakat lagi. Aduh, mungkin kayak gitu dulu ya perbincangan kita kali ini tentang profil dan perjalanan karir dari Mas Rido. Terus buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe, klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, share ke semua sosial media kalian. Terus kalian kalau ada pertanyaan bisa tulis di komen, kalau enggak nanti bisa di mention ke IG-nya Mas Rido, nanti ditulis di sini. Terus jangan lupa terus pantengin video kita, channel kita, biar kalian enggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Saya Bagas Wigani di sini dan saya Muhammad Rido. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Dadah.